Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Speaker. Soalan tambahan mengenai babi hutan. Babi hutan yang melanda di Melaka dan akan menjejas keselamatan di negeri ini. Saya ingin tahu bilakah operasi tembak-menembak babi hutan ini akan selesai di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, kerana ini perkara tidak diutarakan semasa Kerajaan Barisan Nasional. Ini akan memburukkan imej Pakatan Harapan kalau ini tidak akan selesai dengan cara baik. Disilakan. Ya, apa cerita dia? Dahlah tanya soalan keluar tadi tu. Lepas tu nak kait Penggalan Batu lama. Jawab. Betul-betul lah. Penggalan Batu Jawab, Sungai Udang Yang duduk. Syika, boleh Asahan syika. Pun duduk. Ya. Tadi awak syika. Kata saya tak ada di sepi. Ia tanya saya yang you bangun kenapa? Sungai Udang. Saya nak tanya soalan Sungai Udang kenapa? Mana di sepi Sungai Udang? Soalan bodoh. Soalan bodoh pasal yang jawab bodoh. Barulah baku sepi. Lagi pasal bodoh ke? Orang lain punya tanya. Sungai Udang jawab pasal apa? Yang okay. Syika. Sila jawab. Jawab. Anda. Saya minta Esko lain tu nasihat kalau Esko. Saya tak bagi laluan. Mengikut peraturan, apabila speaker berdiri, semua duduk. Okey. Duduk. Kalau tidak, saya akan keluar. Ada duduk. Saya duduk. Baik, saya akan gunakan peruntukan untuk keluarkan. Nak? Baik, duduk ya. Terima kasih. Sebelum dia jawab, sila minta laluan. Yeah. Boleh ke tidak? Laluan tidak dibenarkan. Laluan sudah ditutup. Bahkan kenapa, Sika? Impasse lah. Pasal ini berkaitan dengan soalan saya. Soalan saya ini berkaitan dengan kizir yang diterda. Soalan tambahan kenapa pula kizir pula? Kizir babi hutan pula timbul. Tak ada kena-mengena dengan soalan saya, Sika. Sebab tu saya rasa macam soalan. Mana apa yang saya soal sini... Dari permainkan dah lain pula babi hutan dengan babi ternak. Dah tak ada berbeza ke? Pokoknya nama babi. Pokoknya babi hutan ke, babi dusun ke, babi lah. Mesti lagi ada babi. Saya jawab, speaker. Saya waras, saya jawab. Okey. Kalau kita ikutkan lagi pada segi data yang ada kat sini. Tahun 2016. Kerajaan terdahulu. Okey? Ya. Satu tahun dia dapat tembak babi. 107 saja. Okey. Okay. 177 setahun. Saya nampak setahun, saya nampak dah. 177 ekor. Saya nampak. Ya, nampak. Yang kata saya 78 tak nampak. 70 Dah. 2018. Setakat sampai bulan 5. Okey. Kemudian dibantu oleh saya, bulan 5 ke atas saya jadi esko, saya tembak. Okey, dia meningkat sedikit, 296 ekor babi. Itu saya tak nampak, okay. Pasal dia kecil sikit. Terus. Yang paling ketara sekali, bila saya, tahun ini saja saya dapat tembak 479 ekor sampai bulan Oktober. Bulan 1 sampai bulan Oktober. Jadi di sini menunjukkan kerajaan dulu tak buat kerja. Ya, jangan sebut yang dulu. Saya kena sebut. Tembak babi. Kalau dia buat kerja, dah tentu babi dah banyak. Kerajaan lagi buat kerja tembak babi. Apa punya kerajaan? Tembak babi. Tembak babi ke dia? Kata ikut peraturan, kata ikut disiplin. Mana disiplin Sungai Udang? Mana disiplin Sungai Udang? Kita isytiharkan batu. Kita isytiharkan Penggalan Batu juara penembak babi. Selesai. Nanti saya belum ambil lagi speaker. Okey, teruskan. Nanti persepsi rakyat di luar mengatakan tidak baik. Ya, yeah, teruskan. Okey. Bila saya katakan kerajaan dulu tidak membuat kerja, benda tu betul lah. Ya, yeah, okey. Saya nak tanya, kalau kerajaan dulu kata ada buat kerja, jumlah tembak babi mesti banyak. Mana gambar mengatakan esko dulu ada keluar? Saya tunjuk gambar saya. Tengah malam eh? Malahan semalam. Saya pun ikut juga lagi. Pagi saya boleh masuk lagi meeting. Oi, gemuknya. Speaker kena ingat, speaker. Kalau saya tak selesaikan masalah babi hutan ni, dia ni memang haram pada orang Melayu. Kalau dah sampai main sekitar rumah dia, dah masuk masjid, dah masuk sekolah, siapa punya tanggungjawab?
Portfolio saya. Jadi kalau saya selesaikan masalah rakyat, ini masalah rakyat. Saya selesaikan, tapi kenapa nak apa ni, seolah-olah nak apa ni, kata nak viralkan, nak itu nak ini. Kalau saya tak selesaikan masalah babi, siapa nak selesaikan? Sungai Udang. Tak kenapa sebut saya? Hasan. Eh, Datuk Speaker. Tak mungkin. Datuk Speaker. Tak mungkin. Cerita dia babi datang daripada Indonesia telah menyebabkan masalah diplomatik kerajaan Indonesia merah. Mengapa babi pun nak dikaitkan dengan Indonesia? Ini kenyataan orang bodoh. Ini dia fakta. Nampak? Dia bodoh. Datuk Speaker. Sekarang Kementerian Luar Indonesia tanya kerajaan Malaysia. Mengapa Esko Kerajaan Negeri Melaka kaitkan babi dengan Indonesia? Bukti dia, nampak? Ini bukti dia. Baca. Kau belajar baca dulu. Apa punya Esko cakap tak ada pakai otak. No brain. Kita ada ada 14 minit lagi. Okey. Bodoh. Kita ada 14 minit lagi. Dengan ini saya tangguhkan kita punya perserangan untuk sesi yang pertama. Alah, speaker. Ini bukan fakta. Ini fakta. Ini fakta apa? Cokmar, bangun. Bangun. Alah, semak.